cara mengembalikan FW Open WRT ke original TP-Link MR3420 versi 2. Download bahannya di bawah, kalau sudah nanti ekstrak. Lalu kembali ke router, kalau sudah masuk di Open WRT, geser ke sistem, lalu pilih backup atau flash firmware. Di bagian flash new firmware, hilangkan centang, pilih kosovile, lalu pilih FW yang sudah diekstrak tadi, open flash image, klik project. Tunggu sampai proses selesai, ditandai router akan reboot. Kalau sudah reboot, kembali ke browser, ketik IP192.168.0.1, enter. User admin, password admin. Ini sudah kembali ke original. Sekian tutorialnya, terima kasih.